Nah, terus semuanya bisa kita lihat belum ada putus-putusnya ketika dari awal saya ambil videonya sampai saat ini. Ini ada yang pulang dari itikaf dan juga ada yang pulang selesai sholat subuh dan juga pulang dari umroh. Nah, di sini sudah mulai sepi, tapi kita lihat nanti dari masjid ya, karena belum kelihatan. Sudah mulai jarang di sini ya, karena memang di situ terkadang ditutup. Mudah-mudahan dibuka sehingga bisa masuk. Sini itu akan umroh atau tawaf. Agak kalau lebih banyak lewat sebelah sana. Ya. Terlihat banyak untuk keluar daripada untuk mereka yang akan umroh. Nah, sedangkan ini adalah jalan untuk orang-orang yang akan berumroh. Karena sekarang itu tanggal 23. Ini masuk sebelah kanan kiri pulang. Kita tengah-tengah ke jalan untuk masuk. Nah, kalau kita bisa bayangkan kok ketika ada di mana, di tempat melempar jumroh atau Mina, nah, kondisinya kurang lebih begini. Ada yang berangkat, ada yang pulang. Masya Allah ya. Sini seperti tempat sa'i sebelah sini untuk muter ke menuju Marwah, sedangkan sebelah sini untuk dari Marwah ke Safa. Masya Allah. Itu jamaah yang baru pulang dari masjid. Karena kita supaya bisa tawaf dan melaksanakan rukun umroh, maka kita tadi masuknya sebelum subuh. Karena dia buka tutupnya terkadang membuat kita harus menunggu lumayan. Ya. Dan ini sebagian menunggu untuk bisa masuk ke dalam. Saya juga harus menunggu di sini. Saya jalan ke sana atau ke Qatar ke Jarwal. Saya nunggu di sini aja. Kita menunggu
dan akhirnya pun dibuka, walaupun harus menunggu lama. Nah, kalau enggak kita akan muter-muter jalannya sampai ke daerah Jarwal ya. Sampai kita menunggu sebentar, sabar, supaya kaki kita juga tidak terlalu capek muter-muter ya. Jam 6 dia buka. Ini kalau di Ramadan ya, tapi insya Allah di sekitaran situ sudah tidak terlalu ramai karena memang sebagian jamaah mereka pulang untuk istirahat karena memang semalam jamaah sebagian besar itikaf ya. Nah, ini kita dari daerah Miswalah, sahabat semuanya. Kalau tidak dibuka, maka kita bisa melewati antara Tower Jam-Jam dan Hilton. Tapi kalau pas jam-jam kredit, maka kita akan melewati sebelah Hotel Darut Tauhid. Bahkan kalau waktu sholat Taraweh itu bisa sampai ke daerah Jarwal sana atau Masjid Baru ya, Masjidil Haram Baru yang baru, yang sudah jadi dan baru akan diarahkan ke sana semuanya ya. Nah, nanti saya akan tunjukkan bagaimana kondisi ketika sudah masuk jam 7 atau setengah 8. Maka di sini ya sepi sekali karena sebagian daripada mereka nanti tidur. Nah, yang ada yang tidur di mana saja, yang penting mereka bisa istirahat matanya untuk persiapan nanti malam lagi ya, atau dari asar sampai subuh. Ini memilih dari Gate King Abdul Aziz ya, karena kalau dari situ nanti tinggal ke sebelah kanan kita akan masuk ke depan Ka'bah, walaupun saat ini masih ramai, masih penuh orang-orang yang tawaf sunnah dan juga menyelesaikan daripada rukun umrah itu sendiri ya. Nah, sahabat semuanya, ini karena saya harus tawaf wada dan akan meninggalkan kota Mekah, maka saya maksimal untuk bisa berada di depan Ka'bah untuk pamitan. Nah, saya akan masuk melewati Gate King Abdul Aziz karena memang sudah dibuka. Tadi di gate sebelah sana itu belum dibuka untuk yang umroh hari ini atau ingin yang tawaf pagi hari ini ya. Kita lihat itu daerah Ajat ramai juga, masih orang baru keluar dari masjid ya. Kita lihat apakah sudah dibuka atau belum, karena memang tampak di nggak terlalu ramai sih, itu nggak terlalu penuh, maksudnya di halaman di depan Ka'bah juga tidak terlalu penuh kok. Sini sudah dibuka atau belum? Wallahu a'lam bishawab. Ternyata juga belum. Sini belum dibuka, sahabat semuanya. Masih ditutup ya. Ternyata juga masih harus menunggu lagi di sini, belum dibuka. Berarti akan dibuka sekitar jam berapa lagi? Enggak tahu. Nah, kita menunggu lagi untuk masuk ke dalam karena saat ini waktu masih menunjukkan pukul 6 ya. Kemarin ketika saya ke jam 7 itu sudah buka. Ya, ternyata bukanya itu jam sekitar jam 6. Ramadan Karim.